Serial Naruto merupakan serial anime panjang yang banyak sekali karakter-karakter di dalamnya. Sesuai dengan ceritanya, yaitu bertemakan ninja. Dalam anime Naruto pastinya akan ada ninja terkuat atau shinobi terkuat yang ditampilkan. Buat kamu seorang pecinta serial Naruto, apakah sudah tahu karakter terkuat dalam serial Naruto? Kalau belum, berikut ini adalah daftar shinobi terkuat dalam anime Naruto. Itachi Uchiha. Itachi Uchiha merupakan seorang anak ajaib dari klan Uchiha dari Konohagakure. Sehabis membunuh seluruh klannya, kecuali adiknya bernama Sasuke, dia pun menjadi buronan paling dicari. Kemudian dia bergabung dengan organisasi yang dikenal sebagai Akatsuki. Karena kegiatannya di organisasi tersebut telah membawanya pada konflik dengan ninja Konoha, termasuk adiknya yaitu Sasuke, yang berusaha untuk membalaskan dendam klannya. Setelah kematian Itachi, akhirnya kebenaran terungkap bahwa motif pembunuhan yang dilakukan ke klannya sendiri semata-mata untuk kepentingan saudaranya dan desanya, yaitu Konohagakure. Dan dia pun menjadi shinobi yang paling setia kepada Konohagakure sampai akhir. Kehebatan Itachi tidak perlu diragukan lagi. Berbicara soal siapa anggota Uchiha yang paling kuat, salah satu jawabannya adalah Itachi. Nagato Uzumaki. Nagato merupakan seorang anggota Akatsuki sekaligus pemimpin organisasi tersebut. Dia berasal dari desa Megakure. Dia menjadi yatim piatu karena perang, yang akhirnya membuatnya berkeinginan untuk membantu Yahiko membentuk sebuah organisasi Akatsuki yang bertujuan mengakhiri perang dengan jalan kedamaian. Tapi karena sahabatnya yang juga seorang pemimpin kelompok yaitu Yahiko terbunuh karena menyebarkan jalan perdamaian, Nagato menjadi kehilangan harapan. Kemudian dia mengubah dirinya menjadi Pain. Bersama Konan, dia menjadi pemimpin Akatsuki untuk mencapai tujuan mereka. Dia menggunakan cara kekerasan. Minato Namikaze. Minato Namikaze adalah seorang Hokage keempat dari Konohagakure. Selama hidupnya, dia dikenal dengan julukan si kilat kuning Konoha karena kecepatan yang dimilikinya. Dia gugur pada saat serangan Kyuubi si ekor 9 di Konoha. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan desanya dengan menyekel setengah ekor 9 di tubuh putranya yang baru lahir yang bernama Naruto Uzumaki. Killer Bee. Killer Bee merupakan shinobi dari desa Kumogakure. Killer Bee merupakan seorang Jinchuuriki terbaru dari ekor 8. Walaupun dia tidak seperti dengan pendahulunya, namun dia mampu berteman dan mengasah kekuatannya demi kemajuan desanya. Walaupun dia bertanggung jawab atas perlindungan desanya, tapi Bee memiliki cita-cita yaitu menjadi rapper terkenal di dunia. Kemampuan Killer Bee selain sebagai Jinchuuriki yang memiliki kekuatan besar, Killer Bee juga handal bermain pedang, bahkan dapat memainkan banyak pedang sekaligus. Tidak heran jika Killer Bee sering disebut Zoro-nya Naruto. Selain itu, Killer Bee juga mempunyai pedang Samehada, salah satu pedang terkuat di serial Naruto. Uchiha Obito. Uchiha Obito merupakan seorang chunin dari Konohagakure yang menjalani misi berbahaya bagi mereka pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga. Berbicara kekuatan Obito, kemampuannya sebagian besar terletak pada matanya yang menjadi ciri khas klan Uchiha. Ia dapat menghisap objek lain atau dirinya sendiri ke dimensi lain yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Selain itu, Rinnegan Obito sempat menunjukkan kekuatannya dan kemampuan tarung yang ia miliki. Hashirama Senju. Hashirama Senju adalah seorang Hokage pertama dari Konohagakure, dan dia juga dikenal sebagai Dewa Shinobi, di mana dia bercita-cita menciptakan perdamaian. Kemudian dia mendirikan desa Konoha dengan teman masa kecilnya yang juga akhirnya menjadi saingannya, yaitu Madara Uchiha. Walaupun dia tidak mencapai perdamaian yang diinginkan selama hidupnya, tapi cita-citanya terus diwariskan untuk membentuk desa selama beberapa dekade setelah kematian yang menimpanya. Kemampuan Hashirama adalah pengendalian kayu. Pada zamannya, ia menjadi satu-satunya shinobi yang berpotensi besar mengalahkan Madara. Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha merupakan seorang anggota klan Uchiha yang masih hidup di Konohagakure setelah insiden pembantaian oleh Itachi. Kemudian dia menjadi shinobi dan tumbuh cukup kuat agar dapat membalaskan dendamnya terhadap kakaknya sendiri yang telah membunuh semua anggota klannya. Sasuke adalah anggota tim 7 karena dia ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam klannya. Dia pun keluar dari desa Konoha dan pergi ke Orochimaru. Kemudian dia menjadi buronan, tapi pada saat Perang Dunia keempat, dia ikut berkontribusi dalam membantu Naruto pada saat melawan Obito setelah mendengar kebenaran yang selama ini ia anggap salah. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki merupakan seorang shinobi dari Konohagakure, dan dia telah menjadi Jinchuuriki ketiga dari Kurama pada saat ia bayi. Oleh karena itu, dia dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan sebagian besar penduduk di desanya yaitu desa Konoha. Tapi setelah bergabung dengan tim Kakashi yaitu tim 7, Naruto berjuang keras untuk mendapatkan rasa hormat desanya dan menjadi kuat agar dapat menjadi Hokage seperti yang dia cita-citakan. Bertahun-tahun telah berlalu, Naruto pun menjadi ninja yang sangat handal, dan dia dianggap sebagai pahlawan desa Konoha, baik dari desanya sendiri, bahkan di dunia shinobi. Fakta Naruto yang pertama kali mengalahkan Pain adalah bukti kehebatannya. Naruto memiliki tujuan, yaitu ingin menjadi seorang Hokage. Tapi bukan hanya itu, dia juga bertujuan menyelamatkan teman terbaiknya, yaitu Sasuke Uchiha, yang telah menyerah pada kebencian dan kegelapan. Yang akhirnya dia capai pada saat mengalahkannya di pertempuran terakhir mereka. Setelah bertahun-tahun setelah Perang Dunia Shinobi keempat, dia pun berhasil menjadi seorang Hokage, yaitu menjadi Hokage ketujuh. Madara Uchiha. Madara Uchiha merupakan seorang pemimpin yang legendaris dari klan Uchiha.
di mana dia mendirikan desa Konohagakure bersama dengan rekannya sekaligus rivalnya yaitu Hashira Masenju dengan awal tujuan untuk menciptakan era perdamaian. Tapi ketika mereka berdua tidak bisa setuju dengan cara yang digunakan untuk mencapai perdamaian tersebut, maka keduanya bertarung untuk memperebutkan desa yang mereka bangun untuk dikuasainya. Karena konflik tersebut menyebabkan Madara Uchiha gugur, tapi dia menulis ulang kematiannya dan bersembunyi untuk mengakhiri konflik dunia. Karena dia tidak bisa menyelesaikan rencana tersebut seorang diri, dia pun mempercayakan pada Obito Uchiha mengenai pengetahuan dan rencananya. Kaguya Otsutsuki. Kaguya Otsutsuki merupakan leluhur dari klan tertua yaitu Otsutsuki dan merupakan ibu dari Hagoromo dan Hamura Otsutsuki. Jauh sebelum terbentuknya desa tersembunyi atau Konohagakure, selama perang yang tak berujung, Kaguya mengkonsumsi buah dari pohon dewa yang menyebabkan dia menjadi pengguna cakra pertama di bumi sebelum dia bergabung dengan pohon dewa dan menjadi ekor 10.